Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur, tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Betul? Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, dalam bulan Rajab ada peristiwa terpenting bagi umat Islam yang tidak boleh terlupakan, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu mengandung rahasia yang luar biasa. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu liduriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dengan peristiwa tersebut, bagi kaum muslimin tentunya tidak ada keraguan lagi, karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di atas. Adapun yang dinamakan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Aqsa menuju ke luar angkasa, dan akhirnya sampai yang paling tinggi, yaitu dinamakan Sidratul Muntaha. Dan tempat yang paling tinggi itu tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia biasa, walaupun dengan menggunakan alat yang canggih, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat sampai di sana karena kekuasaan dan kehendak Allah semata. Teman-teman seperjuangan dan sekeyakinan, dari tempat tersebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung menerima perintah salat, yang asal mulanya umat muslim diperintahkan untuk
sholat 50 waktu atas permohonan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah, karena sholat merupakan tiang agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Akan tetapi, barang siapa yang tidak mendirikan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimat. Sholat juga amal yang paling pertama dihisab pada hari perhitungan nanti, yang merupakan buah dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholatnya baik, maka akan baik pula amal perbuatannya, atau sebaliknya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama laksanakan perintah Allah, yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam dengan ikhlas, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kiranya sampai di sini pidato saya tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi membawa manfaat, utamanya bagi pribadi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas sirat